6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan bersama-sama latihan soal dan membahasnya untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 7, muatan pelajaran matematika kompetensi dasar 3.7. Latihan soal dan pembahasannya ini mempersiapkan kalian untuk mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, atau penilaian akhir semester. Semoga latihan soal dan pembahasannya ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Mari kita langsung ke latihan soalnya. Soal yang nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah A. 1/2, B. 1/3, C. 1/4. Karena di sini donatnya dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka setiap satu bagian dari dua bagian yang ada dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Soal nomor 2. Gambar di bawah ini yang menunjukkan pecahan 1/3 adalah, nah ini adalah gambar-gambar yang ada. Mana yang menunjukkan pecahan 1/3? Ya, jawabnya adalah gambar yang A. Kalau gambar yang B ini menunjukkan pecahan 1/2. Gambar yang C itu menunjukkan pecahan 1/4. Soal nomor 3. Pecahan berikut dibaca A. 1/2, B. 1/3, C. 1/4. Pecahan tersebut dibaca 1/4 atau 1/4. Soal nomor 4. Benny ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. A. 2, B. 3, C. 4. Mana nih jawabannya adik-adik? Jika kita ingin membagi kue dan masing-masing bagiannya itu menjadi 1/3 bagian, maka kita harus membagi kue itu menjadi 3 bagian sama besar ya. Kalau 1/2 berarti kita membaginya 2 bagian sama besar. Kalau 1/4 atau 1/4, maka kita membaginya 4 bagian sama besar. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Banyaknya anak laki-laki dalam kumpulan gambar di samping dapat dinyatakan dengan pecahan A. 1/2, B. 1/3, C. 1/4. Di sini ada 4 siswa, sedangkan banyak anak laki-lakinya hanya ada 1. Maka banyaknya anak laki-laki dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1 dari 4 kumpulan yang ada. Jadi jawabnya yang C. Soal nomor 6. Ayah mempunyai 16
butir permen. Setengah dari permen tersebut diberikan kepada adik. Maka yang diterima oleh adik ada titik-titik butir permen. Nah, di sini kita akan cari tahu bersama-sama jawabannya. Cara mengerjakannya, karena setengah bagian yang diberikan, setengah itu 1/2. Maka dari banyaknya butir permen itu kita bagi 2. Berarti banyaknya butir permen ada 16 dibagi 2. Ingat semester 1 bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Atau kalian juga bisa mencari dari kebalikan perkalian. Nah, kalau kalian sudah hafal perkalian, tentu kalian akan bisa. 16 dibagi 2 itu sama dengan berapa dikali 2 sama dengan 16. Tapi di sini Kak Citra memakai cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Berarti 16 dikurangi 2 terlebih dahulu hasilnya adalah 14. Lalu kita tulis 14 di bagian bawah. 14 dikurangi 12. Maaf, 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Lalu kita tulis lagi 12. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 kurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi di sini sudah pengurangan berulang terus menerus sampai hasilnya 0. Sekarang kita hitung banyaknya pengurangan di situ. Nah, banyaknya pengurangan itu ada 8 kali pengurangan. Maka 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Jadi permen yang diterima oleh adik ada 8 butir permen. Begitu adik-adik caranya. Jadi kalau setengah itu dibagi 2. Kalau sepertiga itu dibagi 3. Kalau seperempat berarti dibagi 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Lambang pecahan 1/3 adalah nih. Mana nih? A, B atau C? Ya, jawabnya yang B. Di bawah ini gambar yang menunjukkan pecahan 1/2 adalah, nah, mana yang menunjukkan pecahan 1/2? Ya, jawabnya adalah A. Mengapa B bukan 1/2? Karena B ini memang dibagi 2, tetapi tidak sama besar. Padahal kalau pecahan itu 1/2, berarti gambar tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan untuk C sendiri itu adalah pecahan 1/3. Soal nomor 9. Nano mempunyai sebuah pizza. Pizza itu dipotong menjadi 4 bagian. Satu bagian diberikan kepada Edo. Maka pizza yang diterima oleh Edo adalah titik-titik bagian. A 1/2, B 1/3, C 1/4. Karena di sini Nano memotongnya menjadi 4 bagian dan satu bagiannya diberikan kepada Edo, berarti Edo memiliki satu bagian dari 4 bagian yang ada. Berarti pizza yang diterima Edo dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Kita lihat soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Pak Eko menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan A 1/2, B 1/3,
atau C 1/4. Di sini ada 3 ekor rusa. Nah, seekor itu berarti cuma satu. Seekor rusa dari kumpulan rusa di samping dapat dinyatakan dengan pecahan, ya, dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Ibu memiliki sebuah puding. Agar mendapatkan puding setengah, maka ibu harus membagi 2 puding tersebut dengan ukuran yang. Nah, di sini ibu memiliki sebuah puding, mau dijadikan setengah bagian. Maka ibu harus membagi 2 puding tersebut dengan ukuran yang sama besar. Ya, diingat-ingat, kalau dibagi menjadi pecahan tertentu, maka benda itu harus dibagi sama besar. Tidak bisa yang satu kecil, yang satu besar. Itu bukan setengah. Soal nomor 12. Adi memiliki 20 butir kelereng. 1/4 kelereng tersebut diberikan kepada Beni. Maka jumlah kelereng yang diterima oleh Beni ada titik-titik butir. Nah, di sini kita harus tahu dulu, 20 butir kelereng 1/4-nya diberikan kepada Beni. Jadi, kalau 1/4-nya dari 20 kelereng itu kita bagi dulu menjadi 4. Nah, karena 1/4-nya yang diberikan, maka dibagi 4. 20 butir kelereng dibagi 4. Nah, di sini Kak Cita memakai cara pengurangan berulang sampai 0 dalam pembagiannya. Berarti 20 dikurangi 4 sama dengan 16, 16 dikurangi 4 sama dengan 12, 12 dikurangi 4 sama dengan 8, 8 dikurangi 4 sama dengan 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ada 5 kali pengurangan. Maka 20 dibagi 4 adalah 5 butir kelereng. Jadi 1/4 dari 20 butir yang diberikan kepada Beni adalah 5 butir kelereng. Soal nomor 13. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada 3 semut adik-adik. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Seekor itu 1 dari 3 ekor yang ada, maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Soal nomor 14. Pecahan setengah jika ditulis. Nah, bagaimana nih kalau kita menulis pecahan setengah atau 1/2? Jadi menulisnya 1 garis, itu kita ucapkan per ya, 2. Itu adik-adik. Soal nomor 15. Nah, di sini ada 2 soal untuk nomor 15 ini. Di kebun binatang terdapat 36 ekor burung. Pertanyaan yang A, setengah bagian dari jumlah burung tersebut ada titik-titik ekor. Kita jawab dulu yang A nih adik-adik. Jadi kalau setengah tadi kita bagi menjadi berapa adik-adik? Ya, kita bagi menjadi 2 dulu. Ya, karena setengah bagian yang kita tanyakan. Maka 36 dibagi 2. Kak Citra menggunakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Jadi di sini bisa kita lihat, Kak Citra sudah mengurangkannya sampai hasilnya 0 ya. Agak banyak nih adik-adik. Ya, dari 36 dikurangi 2 sampai sama dengan 34, sampai di sini 2 dikurangi 2 sama dengan 0.
Nah, banyaknya pengurangan kita hitung adik-adik. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18 kali pengurangan. Maka 36 dibagi 2 sama dengan 18 ekor. Berarti jawabnya yang A, setengah bagian dari jumlah burung tersebut ada 18 ekor. Sekarang kita membahas untuk soal yang B, ya. Yang A sudah kita jawab, yang B sekarang. Sepertiga bagian dari jumlah burung tersebut ada titik-titik ekor. Nah, kalau sepertiga bagian, maka kita membaginya menjadi 3, ya. 36 dibagi 3. Di sini Kak Citra memakai pengurangan berulang lagi sampai 0. Ya. Kalian harus bisa untuk pengurangannya ini adik-adik. Kalian sudah belajar pembagian di semester 1. Kak Citra berharap kalian bisa hafal tentang perkalian juga, karena itu merupakan kebalikan juga dari pembagian. Jadi adik-adik harus tahu. Nah, di sini baru kita hitung jumlahnya pengurangan. Jumlahnya pengurangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka karena ada 12 kali pengurangan, 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi sepertiga bagian dari jumlah burung tersebut ada 12 ekor. Demikian adik-adik latihan soal dan pembahasan untuk mata pelajaran tematik kelas 2 tema 7 muatan pelajaran matematika. Semoga latihan soal dan pembahasannya ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe serta share ke media sosial kalian supaya lebih banyak teman-teman kalian yang ikut belajar dengan Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.